Oke, selamat sore Sobat Goes. Kembali lagi di channel saya Regan Asmara. Sore ini saya akan mereview sepeda Trail Vervain T120 yang 30 tahun 2019. Ini warna baru, warna satin grey kombinasi dengan warna merah. Oke, mari kita lihat untuk spek detailnya. Ya, untuk Vervain 30 ini menggunakan bahan frame 6061 aluminium hydroforming. Ini sudah pakai internal routing cable. Kabelnya sudah masuk ke dalam dan head tube-nya ini taper. Di bagian linkage-nya ini sudah pakai seal bearing juga sama dan menggunakan rear shock DNM E2S19 dan ada fitur lock dan open. Ini sudah air suspensi, ada ribbonnya juga. Ini dia ribbonnya. Ini dua valve ya. Nah, linkage-nya juga sudah pakai seal bearing. Ini sudah pakai seal bearing semua. Di bawah sini juga ada bearing dan di bagian belakang sini juga ada bearing. Oke. Secara keseluruhan untuk desain frame-nya ini nggak ada perubahan, cuma beda warna aja. Oke, mari kita pindah ke bagian shifter dan brake set. Dia untuk shifternya pakai Shimano M310 kombinasi 3x8 speed. Ini setara dengan Shimano Altus ya, 3x8. Dan untuk brake setnya sendiri ini pakai Shimano hydraulic seri MT200. Ini sudah hydraulic. Nah, ini kombinasi shifternya 3x8. Depannya 3 dan belakangnya 8 speed. Dan untuk bagian stangnya ini pakai Trail, panjangnya 720 dan bahannya aluminium. Stemnya juga ini pakai Trail, ini panjang 50 mili, bahannya juga aluminium. Oke. Kita pindah ke bagian fork. Untuk forknya RST Blaze ini pakai Vervain 3 ini pakai RST Blaze. Ini travel 120. Masih menggunakan teknologi PER ya. Ini belum air suspensi. Ada fitur lock dan open-nya dari sini. Ini travel 120. Dan untuk hub-nya ini masih pakai model quick release Toki R, di masih standar rest stabilize. Ini sudah lumayan cukup bagus untuk forknya. Di bagian keringnya ini pakai Pro Wheel. Ini Pro Wheel triple. Ukuran chainringnya ini 42, 34 dan 24. Jadi yang paling besarnya ini 30. Yang masih as biasa ya, as kotak ya. Dan untuk FD-nya juga ini pakai Shimano Tourney yang triple. Dia Shimano Tourney. Ini model klem bawah. Model triple.
Kita coba pindah ke bagian RD-nya. Di bagian RD-nya ini pakai Shimano Altus 8 speed. Ini Shimano Altus 8 speed, nggak ada perubahan. Dan sprocketnya juga ini pakai Shimano HG31, ini 1134 ya. Sepertinya 1134 ini. Atau 1132 ini. Oh, 1132. Jadi 8 speed, yang paling kecilnya 11 dan yang paling besarnya 32. Ini 8 speed. Hubnya ini juga no label nih. Pakai model quick release. Pakainya 6 baut atau 6 baut disknya, menggunakan diameter 6 inci atau 160 mili. Nah, untuk ribsnya sendiri ini pakai aluminium, ini mereknya Araya 32 hole. Ini bahannya aluminium, sudah pakai double wall ya, sudah lumayan ringan ini. Dan untuk bannya ini pakai daily tire. Ini dia daily tire. Ini diameter 27,5. Lebarnya 225. 27,5, lebarnya 225. Ini sudah cukup lumayan gemuk. Nah, ini dia 27,5, 225. Dan ini kembangannya. Di bagian seat post ini masih sama pakai trill, diameter 30,9. Ini bahannya aluminium. Dan untuk saddle-nya juga ini pakai trill. Trill yang model terbaru keluaran sekarang ini 2019. Beda motif aja. Ini sudah lumayan cukup empuk ya. Cukup lumayan bagus. Oke, secara keseluruhan untuk Fairvent 30 ini tahun 2019 nggak banyak perubahan ya, speknya sama. Ini pakai Shimano Altus 3x8. Forknya juga RST Travel 120, rear shocknya juga DNM. Ini barangnya sudah tersedia di store-nya World of Wheel Alam Sutra. Ini bisa langsung dilihat. Warnanya juga keren, ini sudah lumayan cukup bagus lah. Oke, sekian dari saya untuk review singkat Real Fairvent 30 tahun 2019. Kalau suka silakan di like dan jangan lupa untuk di subscribe agar Sobat US bisa dapat info terbaru tentang updatean sepeda trail tahun 2019. Oke, sekian dari saya. Salam dua pedal dan jos kandos.